Nah, buat kalian semua yang masih bingung dari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian silakan pakai One ins ini teman-teman ya linknya ada di deskripsi silahkan download di situ dan tentu saja One ins ini sudah menyupport beberapa jaringan ya Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain banyak teman-teman jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan pindah jaringan seperti wallet-wallet uh, lainnya ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya jadi uh, very easy to use teman-teman ya bisa dibilang seperti itu dan di sini bukan cuma itu kalian bisa save NFT kalian teman-teman dan kalian bisa search NFT juga di One ins Wallet ini teman-teman jadi tunggu apa lagi Buat kalian semua silahkan download linknya ada di deskripsi Oke okay, welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke okay, uh, langsung saja teman-teman jadi semenjak Elon Musk pegang Twitter teman-teman ya Banyak wacana ya tentang kripto tentunya hal positif teman-teman ya Karena sekali lagi ya Elon Musk itu pengguna kripto ya Yang bisa dibilang sangat-sangat aktif juga ya dan sangat berpengaruh juga ya di dunia kripto Nah kali ini setelah dengan adanya Twitter teman-teman ada rencana integrasi ya Kemarin sempat diumumkan Dogecoin tapi kayaknya ini akan overall Dan sempat juga ya ada dukungan untuk Shiba Inu teman-teman ya Dimana kalau kita mencari Shiba ini sudah langsung keluar dengan harga dan lain-lain ya untuk di Twitter. Nah kali ini teman-teman berbeda tapi uh, berbeda lebih positif ya, lebih baik ya. Karena Elon Musk teman-teman nanti berencana ya akan mengintegrasikan kripto ya di sistem uh, pembayaran Twitter ya. Jadi lengkapnya sistem pembayaran Twitter ya Elon Musk akan mempersiapkan potensi integrasi kripto ya. Jadi ini sangat-sangat uh, berbalik arah dengan isu Kripto ke depan akan makin anjlok, ya. Soalnya, teman-teman eh, bisa bayangin, ya, seperti Peter Schief, ya. Dan beberapa, eh, fooder-fooder, eh, cryptocurrency yang ada di Twitter pasti eh, akan takut, teman-teman, ya, <laughs> akan takut otomatis, ya. Fooder-fooder, crypto di di Twitter bisa di ban, ya, ya, secara langsung bisa di ban. Karena apa? Karena Elon Musk, eh, mengintegrasikan kripto sedangkan mereka, eh. Memberikan food terhadap kripto otomatis mengganggu market, dong, mengganggu penghasilan Elon Musk, dong. Ya, enggak ya? Uh, tapi biar lebih jelas, kita bahas teman-teman, karena ini akan berpengaruh, ya, akan sangat-sangat berpengaruh di dunia kripto. Oke, okay, uh, arsitektur pembayaran. Baru Twitter sedang dikerjakan, ya, karena perusahaan mencari persetujuan peraturan di seluruh Amerika Serikat. Betul, karena tetap terkait dengan pemerintah juga, teman-teman. Ya, Elon Musk bergerak maju dengan rencana untuk menghadirkan fungsionalitas, ya, pembayaran ke Twitter, membawa aliran pendapatan lain eh, ke raksasa media sosial yang sedang berjuang itu. Ya, meskipun teknologi teknologinya terutama akan berfokus pada fiat, itu akan dibangun sehingga. Uh, fungsionalitas kripto dapat ditambahkan di masa mendatang teman-teman. Ya ini langsung dari Twitter ya. Twitter dan pembayarannya ya seperti yang dilaporkan oleh Financial uh, Times ya pada hari Senin ya Esther Crawford, uh, direktur manajemen uh, produk Twitter telah bekerja dengan uh, tim kecil untuk memetakan arsitektur untuk membawa pembayaran ke platform teman-teman. Ini sangat menarik. Dia sekarang adalah kepala eksekutif Twitter ya. Uh, kepala eksekutif Twitter Payment LLC, teman-teman. Perusahaan juga uh, telah mengizinkan telah mengajukan izin, teman-teman ya. Peraturan negara uh, bagian ya di seluruh Amerika Serikat agar memenuhi syarat untuk tugas tersebut setelah mendaftar ke Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai uh, Pemproses pembayaran pada bulan November, ya ia berharap untuk menyelesaikan lisensi Amerika Serikat dalam satu tahun, teman-teman ya. Jadi tetap ya apa ya? Saya, saya melihat di 2024 ya, saya melihat di Bitcoin halving nanti, teman-teman ya. Ini ada acuan ke situ juga, teman-teman ya. Dan kemudian berkembang secara internasional, apalagi adopsi global ya. Oke, okay, Elon Musk sebelumnya telah menunjukkan minat untuk menghadirkan uh, rangkaian ya, layanan pembayaran ke Twitter, mulai dari transaksi peer-to-peer -peer hingga ke kartu debit atau kredit ya, menciptakan aplikasi segalanya uh, yang memfasilitasi pembayaran ya, perdagangan dan pesanan ya bahkan akan mungkin memungkinkan orang ya untuk membeli produk langsung melalui platform teman-teman karena sekarang sudah banyak ya seperti Facebook ya orang sudah mulai berbelanja di dalam ya uh, Twitter jarang sih <laughs> jarang tapi kali ini ya dengan dengan uh, fungsi yang baru yang akan ditambahkan Elon Musk ini akan semakin bagus teman-teman karena kan kita tahu kemarin ya uh, sempat ada berita juga untuk Baby Dot eh sorry untuk Dogecoin ya tapi untuk saat ini yang di depan mata teman-teman ya, yang kelihatan nyata itu adalah Dogecoin karena kita tahu bersama Elon Musk itu sudah nyangkut parah ya di Dogecoin ya otomatis ya e, yang patut kita jaga juga adalah Dogecoin ya kan? Ini sudah secara nyata teman-teman ya karena di sini dia bahkan menggoda menambahkan opsi pembayaran Dogecoin ke Twitter ya meskipun belum ada rencana seberupa, e, serupa yang telah dikonfirmasi teman-teman. Tapi opsi utama adalah Dogecoin teman-teman menurut The New York Times teman-teman ya peak deck ya awal uh, awal kepala kepada investor ya Mei lalu menunjukkan bahwa Elon Musk berencana untuk menguasai 1,3 miliar dolar ya pendapatan pembayaran dari Twitter pada tahun 2028 ya Ini merupakan langkah lain ya Elon Musk untuk membuat Twitter lebih menguntungkan ya Termasuk menempatkan verifikasi di balik uh, paywall ya Dan memotong ribuan karyawan dari bisnis ya Kita lihat yang awal dia masuk teman-teman Banyak sekali yang di cut sama Elon Musk ya untuk karyawan Dan tentu saja teman-teman uh, langsung kelihatan ya Cara kepemimpinan cara ke kepemimpinannya teman-teman dengan e, sempat viral ya kemarin centang biru sudah bisa dibeli ya jadi orang-orang yang di atas 1000 follower ya kalau mau beli centang biru itu sudah sudah bisa ya untuk sekarang. Tapi sekarang masih jadi kontroversi. Tapi apapun itu teman-teman ya, kita jangan lupa basic Elon Musk ya. Dia adalah pengusaha ya, dia bisnismen besar teman-teman. Dia eh, apa ya, orang sukses lah ya dari bisnis ya. Itu kenapa saya melihat dengan adanya wacana cryptocurrency ya eh, yang digabung nanti Twitter, saya sebut saya digabung ya ke Twitter teman-teman. Ini eh, akan sangat-sangat menambah tracing public terhadap cryptocurrency ya orang yang main Twitter nggak tahu kripto bakal tahu nantinya ya kan bagaimana nanti kalau dengan token-token lain mulai masuk ke dalamnya ya dari segi pembayaran let's say lah ya nggak usah yang aneh-aneh dulu ya Siba sama baby doge saja itu sudah A1 menurut saya pribadi teman-teman ya oke dan di sini um, Sebelum Elon Musk mengambil alih ya, Twitter sudah menanjaki fitur tip uh, dan e-commerce ya. Uh, kiat bitcoin berbasis kilat disertakan dalam pembaruan ini ya dengan kiat ether ya uh, dan dukungan nft uh, segera menyusul ya dan di sini teman-teman seperti yang saya bilang di awal dogecoin sudah di depan mata ya bisa dibilang ya depan mata uh, otomatis bakal dipakai ya kira-kira seperti itu. Di sini Dogecoin melonjak lagi mengikuti mengikuti laporan Financial Times ya tentang masalah ini Dogecoin secara singkat melonjak ke tertinggi harian teman-teman di 0,091 sebelum menyusut kembali ke 0,086 ya dalam beberapa jam ya kita lihat sendiri di sini pun apapun berita tentang Twitter saat ini, apapun berita tentang Elon Musk integrasi kripto ke Twitter itu selalu ada efek ke uh, Dogecoin karena memang publik sudah percaya ya Dogecoin Elon Musk ya walaupun bukan Elon Musk foundernya atau CEO-nya tapi uh, sudah secara publik Elon Musk pernah mempost ya mempublish juga kalau memang dia pegang banyak in Dogecoin jadi ini overall ya akan sangat-sangat berpotensi baik ya untuk Bitcoin halving nanti bagi para army, bagi para pengguna kripto. Kira-kira seperti itu teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Apakah ini akan bakal ngefek jangka panjang atau seperti apa? Silahkan drop komen teman-teman di kolom komentar dan semoga sehat sukses selalu buat kalian semuanya.